peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa dan pengurus kelembagaan desa, program penguatan pemerintahan dan pembangunan desa atau P3P. Bapak Dirjen yang kami hormati dan Bapak Ibu yang berbahagia, sebelum kegiatan pelatihan ini dimulai, perkenan kami melaporkan kepada Bapak Dirjen Bina Pemerintahan Desa hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, kegiatan pelatihan peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa dan pengurus kelembagaan desa merupakan salah satu rangkaian utama dari kegiatan dalam program penguatan pemerintahan dan pembangunan desa P3PD di Kementerian Pertanian. Kedua, kegiatan pelatihan ini bertujuan memberikan pengetahuan dan keterampilan dasar kepada aparatur pemerintah desa, yaitu kepala desa, perangkat desa, serta pengurus kelembagaan desa, badan permusyawaratan desa, lembaga kemasyarakatan desa, lembaga adat desa, yang sejalan dengan tujuan dari program P3PD yang bekerja sama dengan Bank Dunia untuk memperkuat kapasitas kelembagaan desa dalam tata kelolaan penyelenggaraan pemerintah desa, terutama untuk meningkatkan kualitas desa dan penguatan kelembagaan desa. Yang ketiga, waktu pelaksanaan pelatihan peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa dan pengurus kelembagaan desa ini dilaksanakan materi 4 hari Bapak Dirjen, dan dari beberapa provinsi ada yang sudah mulai di hari kedua, dan di Lampung ini kebetulan dimulai di hari pertama di angkatan keempat, dan akan dilakukan secara nasional selama 8 minggu di 33 provinsi. Bapak dan Ibu, tidak terasa tadi sudah dilaporkan untuk Lampung ini sudah akan kali keempat. Kita bersyukur karena dari target kita 133.000 peserta, kita saat ini sudah 21.000. Artinya Bapak dan Ibu, proses yang berjalan ini terus menerus, mari kita support sinergisitas antara pemerintah pusat, Pemda, sampai ke tingkat desa. Mari terus Bapak dan Ibu kita lakukan peningkatan kapasitas ini. Bapak dan Ibu, tidak berhenti hanya selama 4 hari, tapi perlu proses. Assalamualaikum warahmatullahi. Thank you.
desa di hatimu? Ada. Mana? Iya. Mana? Iya. Mi re mi mi fa sol fa mi re do. Kok tidak bunyi? Minta warga dan mengayomi. Jajiku. Desaku. Maju. Provinsi Lampungku. Berjaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Bapak Tito Karnavian. Terima kasih Bapak Dirjen Pemerintah Desa Kemendagri, Bapak Dr. Eko Prasetyanto Gunowo Putro. Salam dari Lampung, berjaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Zaidirina S.E.M.S.I. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi Provinsi Lampung, mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Bank Dunia, Kementerian Dalam Negeri melalui Dirjen Bina Pemerintahan Desa yang telah memberikan kami program P3PD sehingga kami berkesempatan untuk dapat meningkatkan kapasitas aparatur dan juga lembaga-lembaga kemasyarakatan yang ada di desa. Hari ini saya memberikan pemimpinan bagaimana Bapak dan Ibu semua siap menjadi pemimpin di era digitalisasi ini. Dan kami juga menekankan para narasumber kepada Bapak dan Ibu semua, kalau hasil dari P3PD ini harus segera diimplementasikan di desanya masing-masing dan terlihat hasilnya, yaitu belanja yang melalui APBD desa itu bisa optimal, bisa bermanfaat yang banyak untuk masyarakat desa. Dan juga bagaimana badan usaha milik desa menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru di desanya masing-masing. Mungkin itu saja, kami berharap program seperti ini terus berlanjut karena kami membutuhkan peningkatan kewawasan, juga membutuhkan berjejaring, berkolaborasi, dan juga memanfaatkan kemajuan teknologi. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak dan Ibu yang ada di daring, kami mengucapkan terima kasih untuk pelatihan yang telah dilaksanakan. Dan hari ini atas izin kita sekalian dan atas telah selesainya pelaksanaan pelatihan terutama di Provinsi Bali, kami menyampaikan sekali lagi apresiasi dan penghargaan dan menutup secara resmi pelatihan aparatur pemerintah desa dan pengurus kelembagaan program P3PD tahun 2023 dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Pelatihan peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan dan pengurus kelembagaan pemerintah desa tahun 2023 kami dinyatakan resmi ditutup.